Walaupun bersedih dengan keputusan jurulatih Rosman Razak yang menamatkan kontrak dengan Badan Induk Bola Badminton Negara, itu BAM, namun ketiadaan jurulatih tidak menjejaskan aksi anak didiknya. Gandingan emas Sukan Commonwealth 2014, Vivian Hu dan Ki Wei Kun itu melakar kemenangan pada aksi pembukaan Kejohanan Badminton Terbuka Malaysia. Turut mara gandingan Emilia Alicia Ansley dan Fi Chusung. Berlangsung di Stadium Putra Bukit Jalil, gandingan Vivian dan Ki Wei turun menentang bergu Thailand Putita Supajirakul dan Sapsire Thairat Tanachai. Aksi menarik di set pertama bagaimanapun memihak kepada lawan 17-21, namun bergu negara bangkit di set kedua untuk menang 21-17 sekaligus membawa perlawanan ke set penentuan. Perlawanan di set penentuan menjadi milik Vivian dan Ki Wei 21-16 untuk melangkah ke pusingan kedua selepas mengharungi perlawanan selama 1 jam 7 minit. Masih terkejut dengan keputusan Rosman meninggalkan BAM, namun kedua-duanya berjanji akan memberikan aksi yang terbaik sebagai membalas jasa kerja-kerja keras jurulatih itu selama ini. Of course, kita memang harap perform our best to macam show macam hard work dia dan macam to show him lah, means try our best lah. Dia banyak bantu saya dengan Song in masa tak bagus, dia pun keep supporting us. He's a happy-go-lucky coach, dia tak buat kita pressure. Walaupun kita main teruk, dia masih ada good comment for us, like bagi yang buat comfort kita, so kita akan buat yang terbaik every time walaupun our condition is not so good, they keep on supporting kita. Emilia yang bergandingan dengan Fi Chu Song turut menakar kemenangan dalam aksi pusingan pertama ini. Mereka hanya memerlukan 30 minit untuk menyingkirkan lawan dari Belanda, Samantha Banning, Iris Tabling, 21-13, 21-17. Tempat Rosman bakal diganti oleh bekas bergu wanita negara Lin Pek Siah yang dijangka memerlukan tugasnya pada 1 Mei depan.